iki wae wangsa dalan lah kok ngalor ae. Nggih. Nek teng Jaten niku mboten purun ya, Mam napa? Lantoro-lantoro niku mboten purun. Mboten purun. Kedah ngono ya. Suket nggih. Kelingan pilihan kula. Mbak Kebu. Selamat siang teman-teman. Guys semua, dulur-dulur semua. Kali ini saya mau hunting ayam. Rencananya saya mau eksperimen. Jadi eksperimennya kita pembuktian kalau ayam hutan itu mau atau enggak keluar ke tempat terbuka di siang bolong. Oke teman-teman, ini udah mau nyampe spot. Ini tinggal belok kanan. Nyampe spot ya. Oke, tamatin dulu loh, soalnya jalannya masuk susah kayaknya. Oke guys, kita udah nyampe spot guys ya. Oke guys, nanti kita nyanggung dari sini guys ya, dari motor sini aja guys. Tak tutupin apa, terpal biar enak nanti sembunyinya. Power on. TF cart mode. Bluetooth mode. Bluetooth waiting for connection. Connected. Masih panas banget ini ya guys ya. Lur, kita pasang MP3 di deket-deket sini aja lur. Soalnya anginnya kenceng, takutnya Bluetoothnya apa? Ngelokor-ngelokor, nyendat-nyendat lur ya. Kita pasang dekat aja sini lur. Jarak berapa ini? Sekitar 20-an meter. Kita taruh atas sini aja lur. Kalau prediksi saya itu ayamnya dari barat situ lur. Dari pokoknya dari semak-semak sinilah sampai situ rimbunan itu lur. Itu MP3 udah nyala. Pakai yang bisa jarak jauh lah pokoknya lor ya. Kita tinggal tunggu lor. Kayaknya lama ini soalnya siang. Isis lor, di sini lor. Di sana tadi buahnya terkukur lor, soalnya habis dibersihin tanahnya, habis panen jagung terus tanahnya dibersihin jadi bersih itu turun-turun tadi sana aku lewat tadi. Cuman aku mau fokus ayam, nyobain ayam siang-siang lor ya. Anjir itu MP3 ngekek-ngekek itu mak lamber itu lur. 75 years later. Ada yang datang lur. Siang-siang dia mau datang nih. Darah sini lur. Di pohon yang ini lur. Nah, betul. Kehilangan.
ganti teleskop dulu. Baru kecilin. Ini kalau aku turun ini pelan-pelan aja lho. Takutnya dia lihat kakiku. Nah, dia masih di rumput sana itu lho. Ntar lho, tak masukin dulu lho. Daerah sini tadi lho. Mana tadi? Gak kelihatan. Ada. Oh, anu ini tadi. Mana lor? Tutupan rumput masih lor. Lalu tak matiin MP3-nya lor, tak ganti tepukur apa gimana lor, biar dia enggak terburu-buru. Daerah situ tadi ya. Aku nyalain MP3 lagi guys. Itu masih suara tekukur. Mudah-mudahan dia datang guys. Taruh ganti suara kokok. A few moments later. Itu dia guys. Nah, itu dia guys. Mantap guys. Dapat view-nya guys ya. Itu dia balik ke lapa ya guys. Itu dia nodong-nodong guys, jarak 28 guys. Ini dia guys, udah tua guys ya. Coba kita shoot guys ya, mudah-mudahan gak nyangkut. Mudah-mudahan nggak nyangkut nabrak apa-apa aja. Bismillah. Udah tua dari tajinya aja. Masih lari dia guys. Tapi kayaknya fatal. Oke. Coba kita ambil ya. Bentar. Oke. Tadi di sana guys. Maksudku deket banget loh. Jadi maksudnya deket banget ini guys ya. Jarak 28 dari sini tadi. Aduh. Siang-siang ini lor. Siang bolong ini lor. Ternyata dia mau keluar kok, walaupun siang. Ini tadi eksperimen ya. Mungkin udah rezeki ya. Kayaknya daerah sini lama gak diburu ayamnya, makanya dia berani. Lalu coba kita ambil lho. Kita cari lho. Mudah-mudahan gak jauh lho ya. Wah, tekukurnya banyak. Tadi di sini dia kayaknya. Di sini apa di mana ya? Maksudnya. Ini bulunya dia. Fatal kayaknya ini bulu tengah ini. Bulu maksudnya bulu bulu daerah vital lah. Dia tadi lari sini lur ya. Kecemplung sumur gini. Mana lor? Masuk aduh. Bener. Oh, kemak.
kulitnya kayak di yang lagi viral di Bromo itu lur ya. Yang viral beberapa minggu yang lalu. Jujur ketemu iki. Oh ini lur dia lur. Dia ndoprok di sini dia lur. Batalnya. Udah tua lur ya. Oh ini lur. Ayam siang bolong lur. Oh kena ini tengah sayap sini lur. Kena sayapnya dia, makanya enggak terbang lur. Lumayan lur, siang-siang dapat poin 1 lur ya. Lur kayaknya habis ini cabut aja lur ya. Soalnya sore nanti ada urusan dikit. Mantap lur. Poin siang bolong lur ya. Ini tinggal bikin sambelnya ini lur. Ini ada tomat. Ada cabenya juga lur. Tapi punya orang tapi. Oke lur, poin siang bolong 1 lur ya. Udah tua ini. Lihat dari tajinya udah sangat tua ini. Oke lur. Tadi dari sini ya. Tadi dari sini dia di sana tadi. Tadi aku pertama lihat dari atas itu lur ya. Nungguin di atas itu dia nggak ada suaranya dia lur, nggak nyaut nggak apa, tiba-tiba ada di situ dia lur. Tapi dia tadi sempat nggak kelihatan lama tadi, nyanggongnya tadi lumayan lama lur, tadi sekitar hampir 1 jaman lur baru dia datang. Tadi sempat kelihatan dari atas, terus tak lihat dari sini nggak kelihatan, baru sekitar 5 menit 10 menit lah baru kelihatan, langsung aku shoot ya tadi. Tak kirain lama apa, tak kirain lari jauh tadi, tak kirain ternyata ya lumayan jauh juga. Sekitaran 20 meter 25 meter dari tempatnya nge-shoot tadi. Kena sayap, tembus depan sayap yang satunya, ngelewatin, mungkin dia pendarahan dalam jadi mati di situ dia lur. Oke lur, kita cabut aja lur ya. Cukup 1 aja untuk kali ini lur, soalnya waktunya mepet ini apa, nggak punya banyak waktu lur ini. Ini cuman di pinggiran aja lur. Di pinggiran hutan jati aja ini, itu hutan jatinya itu. Kapan-kapan masuk lebih dalam ke sana. Di sana tuh aku cek di Google Map itu ada kayak tempat terbuka gitu. Mungkin babatan, mungkin juga habis tebangan ya lur. Nanti kita datangin ke sana. Oke lur, cukup sekian ya. Poin 1 aja itu. Poin 1 aja lur. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis ya, yang selalu nonton tiap episode saya ucapin banyak terima kasih untuk supportnya. Mudah-mudahan bisa menghibur, mudah-mudahan ke depan lebih bisa lebih baik lagi ya, dalam pembawaannya lebih baik lagi. Maklum ini apa, maklum masih belajar lo ya, baru 5 bulan ini aku bikin konten videonya. Dulu itu sebetulnya nggak niat bikin konten lor, cuman iseng-iseng di shortnya itu, di short video short itu buat kenang-kenangan lah, tiap poin aku upload, tiap poin aku upload, lama-lama pengen bikin konten. Akhirnya setiap berburu akhirnya tak bikin konten sekalian. Oke lor, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nggak ada yang ketinggalan. Thank you.